Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidrap menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Sidrap di ruang Komisi 2 pada Selasa 20 September 2022. Sebanyak 10 pengurus yang dipimpin Ketua DPC Pemuda Tani HKTI Sidrap Abdul Jabbar diterima 7 anggota DPRD Kabupaten Sidrap, antara lain Andi Isman, Haji Bahrul Abbas, Jumiati, Muhammad Syukur Rabaiseng, Abdul Rahman Mustafa, dan Ketua Komisi 2 Haji Abdul Rahman Pak Baja. Dalam kesempatan itu, Abdul Jabbar menyampaikan sejumlah kajian pemuda tani HKTI Sidrap terkait pertanian, seperti hasil produksi pertanian padi, alih fungsi lahan, dan kelangkaan pupuk. Petani juga sangat merasakan naiknya racun sehingga biaya produksi petani kian naik sementara tidak dibarengi dengan harga yang pantas. Ada beberapa hasil kajian kami dari DPC Pemuda Tani yang perlu kami sampaikan kepada Komisi 2 DPRD Kabupaten Sidrap. Secara universal dulu, kita melakukan pendekatan dari visi misi kepala daerah kita Bapak Haji Dolomando dan Mahmud Yusuf, di mana dalam RPJMD yang telah dibuat di tahun 2019 sampai 2023 itu ditetapkan sebuah visi, salah satu poinnya adalah mewujudkan Sidrap sebagai daerah agribisnis yang maju. Namun hasil kajian dan hasil data yang kemudian kita lihat menunjukkan bahwa ternyata indikator kemunculan itu belum kami temukan. Kurun waktu 3 tahun terakhir, berdasarkan data yang kami temukan, sumbernya dari BPS, kalau kita berbicara tingkat produksi, kami gambarkan di pokok-pokok pikiran yang kami sampaikan kepada Komisi 2 bahwa indikator kemunculan itu belum terukur. Sementara ini sudah memasuki tahun keempat. Kalau kita mengacu dari data BPS, 5 tahun terakhir sejak 2016 sampai 2020, karena itu yang masih terpublikasi, bahwa mulai 2018 hingga 2020, ini terjadi penurunan tingkat produksi yang sangat signifikan. Ketua Komisi 2 mengapresiasi anak-anak muda yang peduli terhadap para petani. Karena itu ia berterima kasih atas masukan dan saran buah pemikiran para pemuda yang tergabung dalam Pemuda Tani HKTI Sidrap. Ketua Komisi 2 Haji Abdul Rahman Pak Baja menyampaikan sangat bangga dengan adanya inisiatif tersebut dan akan menindaklanjuti ke instansi terkait. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sidrap Haji Bahrul Abbas mengatakan, terkait data penurunan produksi pertanian, pihaknya telah menyampaikan data dan rekomendasi ke pemerintah. Ia juga menyampaikan Sidrap dikenal dengan lumbung beras, karena itu perhatian pada pertanian tidak boleh diabaikan. Kalau pertanian kita tidak sehat, maka ekonomi Sidrap juga akan terdampak. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.